Selamat datang di Nagita Dakuna Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Pulau Padar. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO, karena berada dalam wilayah Taman Nasional Komodo, bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Gilimotang. Meskipun berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, namun Pulau Padar tidak dihuni oleh komodo dikarenakan rantai makanan yang terputus. Fasilitas di Pulau Padar. 1. Pantai Pasir Putih. Pasir putih memang menjadi daya tarik sendiri pada wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai di sekitar Pulau Padar. Seolah-olah bagi mata yang memandang pasir putih terhampar menandakan bahwa tempat itu bersih dan suci. Sangat cocok sekali bagi wisatawan yang memiliki hobi berjemur di pinggir pantai. Dengan sinar matahari yang cukup dan pasir putih yang bersih akan membuat Anda untuk betah berlama-lama berjemur di daerah pantai Pulau Padar. Anda juga bisa menjadikannya sebagai spot foto andalan untuk mengisi Instagram Anda. 2. Taman Bawah Laut. Taman bawah laut di sini menyajikan berbagai spesies tumbuhan laut yang tumbuh bebas di bawah air. Sekilas akan terlihat seperti taman bawah laut. Ini terlihat semakin hidup dengan berbagai spesies ikan yang menjadikannya sebagai tempat tinggal, tentu menjadi pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, birunya air yang jernih seakan ikut menambah suasana pemandangan bawah laut semakin apik. Pasti Anda akan berpikiran taman bawah laut di sini seperti gambaran akuarium raksasa yang diisi oleh berjuta-juta biota laut. Dan itu memang benar adanya. 3. Puncak Bukit Pulau Padar. Letak puncak ini memang berada di puncak dan mengharuskan Anda untuk mendaki agar bisa sampai ke puncak bukit. Selama pendakian Anda akan disuguhkan dengan jalur pendakian yang terjal dan sedikit berkelok. Belum lagi medan yang penuh dengan bebatuan kecil. Oleh karena itu hendaknya sebelum melakukan pendakian disarankan mengenakan sepatu yang cocok dengan medan tersebut. Ini berfungsi untuk melindungi kaki Anda dari ancaman bebatuan kecil. Mungkin Anda akan merasa lelah ketika mendaki, tapi tenang saja, rasa lelah Anda akan terbayarkan dengan pemandangan dari puncak bukit. Karena Anda akan disuguhkan hamparan luas laut yang biru dan tentunya tidak ketinggalan juga pemandangan pulaunya yang utuh dari ujung satu ke ujung lainnya. 4. Padang Rumput Coklat yang ikonik. Bukit yang terjal dan padang rumput coklat membuat pemandangan di Pulau Padar semakin ikonik. Akan lebih menakjubkan lagi bila Anda menikmatinya dari atas puncak bukit yang menyuguhkan perpaduan landscape yang menciptakan kesan menakjubkan dalam sekali pandang. Walaupun terlihat gersang dengan adanya padang rumput coklat yang menutupi sebagian besar daratan pulau ini yang kontras dengan warna biru yang terhampar. Tapi tidak menyurutkan pesona pulau ini, bahkan menjadi perpaduan panorama yang memikat para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tarif tiket di Pulau Padar. Tarif tiket masuk wisata Pulau Komodo Rp5.000 per orang per hari. Tarif tiket snorkeling Rp15.000 per orang per hari. Tarif tiket mendaki puncak bukit Rp5.000 per orang. Tarif tiket kendaraan air Rp150.000 per orang. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.